Saya mau kasih tahu dulu untuk pemirsa, untuk kalian yang ingin mengikuti kuis interaktif bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Iya, itu dia. Setiap penelpon akan mendapatkan hadiah Rp250.000 dipotong pajak. Oke. Olah, yes, kami Pandi. Segenap jajaran berat banget ya. Staff dan juga kru Net TV. Yes. Mengucapkan selamat atas pernikahan, ulang tahun pernikahan yang sudah menginjak usia ke 4 tahun. Selamat untuk Olah. Jadi kemarin baru merayakan tanggal 20 Desember ya? Iya, 2012 kan. Bulan 12, 2012. Wah bagus ya itu ya, angkanya ya. Yes. 2012, 2012. Apa kabar? Olah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Syukran, silakan ngobrol. Baru abis merayakan ulang tahun perkawinan. Wow, selamat. Alhamdulillah. Dapat hadiah apa dari suami? Adalah bunga dan belandaan dan lain-lain. Bunga bank dong. Ada juga. Banknya Bang Miun lagi. Katanya Olah lagi ikut program PNM ya? Apa tuh? Program Nambah Momongan. Oh, PNM tuh program Nambah Momongan. Iya, program anak kembar katanya. Memang kan insya Allah aku sama Alvar itu planning di 2017. Hmm. Aku pengen hamil lagi gitu. Pengen ya. Hamil lagi? Kenapa? Kenapa? Ya gak apa-apa. Iya, apa-apa. Ya gue mah sirik aja, perempuan mah bisa hamil, aku mah enggak. Kali itu luar biasa, Andre. Iya, betul. Itu anugerah ya. Katanya anak kembar, pengen pengennya, anak kembar. Jadi kan memang sebenarnya aku tuh pengen punya anak tuh 5. Oh. Tapi... Kenapa enggak 6 sekalian jadi tim poli? Ini kan kalau 5 jadi tim basket bisa. Oh iya, benar, iya, bisa. Atau enggak sepak takraw ya. Iya, benar. Kurangi 2 orang. Gitu. Tapi ya udahlah, insya Allah pengennya kalau nggak nambah 2 atau 1 lagi. Hmm. Cuman kalau misalnya kan baru-baru ini kan si Cynthia Lamusu sama Surya kan baru melahirkan. Kembar. Itu kembar, dia program dan cewek cowok gitu. Jadi aku mikir, aduh pengen deh kayak gitu. Oh itu bisa diprogram ya? Ya nggak program titik-titik, itu enggak. Tapi program hamil. Jadi pengen punya anak kembar. Yes. Tuh Yujeng, pengen anak kembar. Lu mah anak kembu, ngapain? Iya. Anak kamu mah udah ada si Tatan yang kamu tuh. Gitu insya Allah, doain aja. Ini kita doakan ya. Tapi kalau misalnya satu aja juga gak apa-apa. Insya Allah pengennya cowok. Karena kan suamiku marganya Batak. Jadi pengen ada yang meneruskan betapa ya. Coba aja biar cepet gitu setiap mau ke kamar mandi. Om, telolet om, telolet om. Bisa, bisa, ya. Bisa. Jadi bisa buat kode buat suaminya. Papa, telolet. Nah. Bisa. Nah, terus katanya juga ada rencana mau launching produk kecantikan. Yes. Di tahun 2017. 2017. Juga. Apa aja tuh, bulu mata apa bulu ketek? Yang pertama sih insya Allah akan launching lipstick. Oh, lipstick. Yes. Buat bibir dong ya. Buat bibir. Iya, kalau di tempat gua bukan lipstick, lipen. Lipstick. Lipen sanip. Oh, gitu. Jadi insya Allah itu dulu yang pertama, selanjutnya kita lihat bagaimana feedback dan lain-lain gitu. Ibu yang sangat luar biasa. Syuting dia, bisnis dia, apapun dilakukan. Iya apapun, maksudnya yang penting kan suami setuju. Yang penting izin suami, support dari suami. Kalau enggak ya apalah. Iya, betul. Seorang suami itu hanya bisa mensupport pada seorang istri, biar seorang istri juga maju. Iya gitu. Karena kalau misalnya... suami itu kan Imam Mahmudin ya. Imam rumah tangga. Baru gua mau ngomong Imam S. Arifin, udah Mahmudin ya. Imam keluarga toh. Iya, imam keluarga. Suami itu adalah seorang imam keluarga yang membawa kita ke pintu surga. Iya, itu nahkoda yang membawa kepada hal yang benar. Itu suami yang bagus. Ada
Ada apa ini? Surat. Oh, surat. Tagihan. Aduh, kumis. Surat tuh. Dari jauh gua kirain lele. Kumis. Ya. Sini dulu. Sini dulu. Auno banyak banget anak muda di depan pos. Sini dulu. Kan pos saya di bawah orang. Nanti Bu. Warawiri. Mah, mah, mah. Lah, baru nyampe udah pamit. Baru nyampe udah pamit. Pergi lagi. Enak banget kerja lu. Ntar lagi. Panjang banget. Tagihan ini. Waduh, Masya Allah. Tagihannya bisa banyak begitu, Le. 58.299.616.49.02. Tagihan. Masa sampai 58 juta begini? Tagihan apa itu? Ini main game. Download game, tuh download game. Download. Ini pasti si Mang Siswa ini. Mang Saswi. Waduh, jebol pasti nih berarti Mang Saswi ini. Mang, sini. Sini, Mang. Mamang maksudnya apa? Mamang di sini tuh numpang. Kenapa? Mamang itu mamang saya. Tapi jangan begini dong. Apa? Lihat, tagihannya. Apa sih dong? Apa sih dong? Apa sih dong? Maksudnya apa ini? Ini dia. Lihatlah engkong. Oh, kartu kredit? Udah aku sampai terjenghak begini melihatnya. Ini mah kartu kredit mah itu. Andre kan suka pakai kartu kredit kamu. Andre ini mah. Jadi kamu, dasar stinky. Maksudnya apa ini, Dre? Mangap, Le. Mangap. Gua waktu itu kan udah bilang sama lu, gua pinjem kartu lu ya, gitu. Lu kan ngomong mau pinjem kartu cacar, bukan kartu kredit. Lu malah kartu kredit gua dipake. Gua lagi demen banget main itu, Pokemon. Main game? Udah lewat. Udah. Masanya. Udah tuh. Jangan ribut-ribut. Tuh, ya. Dengerin Kak Seto ngomong. Ribut-ribut. Emang Dre lu enggak pakai Nine Apps? Enggak tahu, pokoknya mah gua download, wah, gua masukin aja semua di situ. Duit gua hancur. Kamu mah kalau mau Game Store Android pilihan utama jutaan. Mang, gamer. Ngeliatin kemarin dong kalau ngomong dong. Entar dulu, saya baca dulu. Nine Apps itu adalah Game Store Android pilihan jutaan gamer. Iya, bisa iya. Download games ataupun untuk HP. Gratis pokoknya, mah. Tuh. Emang itu apaan, Mang? Nine Apps itu apaan? Gratis, tuh. Iya, Nine Apps itu Game Store Android pilihan jutaan gamers. Kita bisa download games apapun untuk di smartphone. Gratis. Tuh. Yang bener, Mang. Yang bener, Mang. Beneran ini, mah. Saya selalu download games dari Nine Apps. Nih. Tuh. Hah? Oh. Ya. Oh iya, itu mah pernah saya download. Ini ada banyak bonus-bonus di dalam gamesnya. Kita bisa baca artikel atau nonton video untuk lihat tips dan ulasan game dari Nine Apps. Makin jago dong saya main gamenya. Banget ya. Berarti enak banget dong kalau pakai itu. Cara dapetinnya gimana? Ini mah tuh gampang. Tinggal langsung aja download Nine Apps dengan cara ketik angka 9 ya, ya. Terus A, P, S, A, P, S. Di Google. Nah. Terus download tuh gamesnya, apapun yang ada di Nine Apps, gratis. Itu Mas. Ini berarti solusi terbaik ya, Mang. Betul, betul. Daripada pakai kartu kredit, iya. Benar-benar. Nah, selain bisa download games puasnya secara gratis, Nine Apps juga lagi bagi-bagi total hadiah. Rasutusan juta rupiah. Saya saking semangatnya nih. Saya saking semangatnya. Ratusan juta rupiah. Serius bagi banget ini, Mang. Bisa dong, Mang. Oh, bisa. Totalnya gimana, totalnya? Ada total ratusan juta rupiah dari Nine Apps yang bisa didapetin dari sekarang. Wow. Nah, nih, pemirsa di rumah kasih juga tahu, bisa kasih tahu, pemirsa di rumah, kasih tahu. Pemirsa di rumah, ya. Buruan ikutan. Caranya cuma ketik Nine Apps. Angka 9, A, P, S, di Google, APPS. APPS. Terus klik, dapatkan hadiah nih. Oke. Klik ya. Box ya? Iya. Klik box, dapatkan hadiah. Oh, hadiah di handphone dong. Yang ada
di situ. Iya. Ini keren banget berarti, Mang. Download game gratis terus, Mang, biar dapat total hadiahnya, biar ratusan juta rupiah. Iya. Itu benar tuh, bukan tuh. Yes. Iya dong, Le. Makanya Nek Ebis itu adalah game store Android pilihan jutaan gamers. Oke. Dengar apa? Dengar kata Mamang, Kak, enggak usah beli aplikasi lagi, udah download aja udah di situ tuh. Nah, aku nanti langsung download deh. Gratis. Oke, iya benar-benar aku download. Boleh sekarang buat anak aku kan. Saya bakal download aplikasi games dari Nine Apps aja. Nah, itu. Enggak bikin gitu. Oke, karena kita di sini berempat mau download dulu, jadi nanti kita kembali lagi di sini aja.